Aqidatul muslim, panika aqidana orang muslim. Dapat deka al-babul awalu tining abab se pertama. Al-ilahiyatu panik banyak-banyak penjelasan sebangsa kapangiranan. Istahara masyhur terkenal taqsimu kutubil aqaidi ponapa anu banyak-banyak kitab banyak-banyak aqidah ila aqsamin thalathatin daka banyak-banyak tu'uman thalathatin setelah al-ilahiyyati nyatana banyak-banyak perkara atau pembahasan kepangeranan wal-nubuwati ban banyak-banyak pembahasan kanabian was-sam'iyyati ban banyak-banyak pembahasan sam'iyyat dan lembak sam'iyyat perkara se-ekeding napa se-ekeding napa se-datang dari Al-Quran hadis beda seksa kopur sam'iyyat beda hari kiamat sam'iyyat beda suarga neraka sam'iyyat beda iblis sam'iyyat beda malaikat sam'iyyat ini kan sam'iyyat tapi ini kan bahas dengan Ibu di lagi jadi biasa nak kita fikir kita tauhid kita loh ilahiyat, nabawiyat atau nubuat mereka itu as-sam'iyyat ini kan tapi itu bagian perkara sewajib eka yakin fa'ammal ilahiyyatu maka ana pontining al-ilahiyyat wahiyya bantining al-ilahiyyat allati panika ila allati barang natanawaluha fi hadzal bab sa'anyakub aki kaula sataja hada ka ilahiyyat fi hadzal bab idlam panikanya terbab yani babul awal fal maradu maka panikatining sa'ikar paki biha kalaban al ilahiyyat tilkal masailu panika ka disanyatan banyak-banyak masalah al-muta'alliqatu se'ahubungan ponapa masail bil-ilahi kalaban pangeran subhanahu wa ta'ala kalaban anyutiyaki Allah wa ta'ala ban anikiyaki Allah ta'atanki Allah ka'ithbati wujudihi subhanahu wa ta'ala akatiyana tabaki badana Allah subhanahu wa ta'ala wa ithbati sifati ban anatabaki banyak-banyak sifat dak Allah wa makna kulli sifatin minha ban makna nasaban-saban sifat minha dari kansa sifat wa af'alillahi ban banyak-banyak kalakon Allah subhanahu wa ta'ala alama ingatasi penjelasan atau ingatasi bareng sayati sebekal takka tafsiluhu panapa parencikna engki imma insya'allahu lamun kasokan Allah pasal Allah ta'ala tadi gula mempanjangkan oning faham bahwa ada tiga poin pokok dalam akidah sebiasa dibahas dalam akidah-akidah Asy'ariyah Maturidiyah yaitu ilahiyat yang berbicara tentang hal-hal kepangeranan saya nomor dua an-nubuwat kanabiyat baru kak dinto ka as-sam'iyat judul awal wajibin alal mukallafi ma'rifatullah ma'rifatullahi ta'ala tining lukalluna perkara wajib alal mukallafi ingata seorang mukallaf catatan kaki footnote bahasa Inggris ta'lek bahasa Arab al mukallafu fi usuliddin tining seekocak mukallaf edalem usuliddin usuliddin banyak-banyak dasar agama atau cangri bering usuliddin nama lain daripada akidah nama lain daripada tauhid huwa panika tining al-mukallaf al-balighu panika orang sebalik baik balik kalaban ihtilam utaba balik kalaban usulul umar umar dapat dekat 15 tahun mengku madhab Asy-Syafi'i al-aqilu se'andi akal yani akal tak berfungsi Allah se'akala berfungsi alladzina tana orang wasolat hudda'watul islamiyah sedapak hudak kakak disemukallaf ad-da'watul islamiyah tu ponapa da'wah al-islamiyah tu sebab islam ala wajihin sahihin ingatasi jalan sebenar perhatikan
Karena dalam bab akidah Kak Jinto, nanti orang-orang Eropa seodik neng daerah pagunungan, semareka Kak Jinto tak ada pak esarang dakwah Islamiyah, mereka nikah seput aki bani mukallaf, tak capok beban. Oh tapi dalam bahasa lain mah, lain nak dalam akidah Asy'ariyah kau aki ghairu fi zamanil fatrah, pada ben orang beda dengan zaman fatrah. Zaman fatrah Kak Dinto, seseorang atau kaum yang tidak tersentuh dakwah dari kalim matarillah, dari tabun Allah. Wa ma kunna mu'adzibina, sengko Allah tak kira angadab, hatta nab'atha rasulah, sampai engkau ngutus utusan. Berarti mun tak ada utusan dapat ada dakwah, karena utusan menyampaikan risalah, dakwah yakni. Maka kalau orang saya berdakwah menyampaikan Kak Dinto, mereka sedang menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan oleh Nabi. Maka kepanjangan Nabi, kalau sambian mana Nabi tadi tukang dakwah Kak Dinto bani Abi Datu. Walaupun Nabi Datu mungkin bagian daripada dakwah, tergantung esennya kalau. Napa saya bagi-bagi. Tapi orang dakwah itu menyampaikan dan menarik orang lain kaku kembali kepada jalan. Saya tentu aki seorang Rasulullah. Maka nikah warasatul anbiya, mereka itu adalah ahli waris para nabi. Derma maksud terida pai dakwah Islamiyah bi an yakuna kalaban kutubada masyarakat di samukallaf arafa. Panika oning mukallaf madmuna hadhihi da'wati. Da esena panika nyatana dakwah. Napa inti daripada Islam gak ditoh? Angacek al mukhlis fi syahadati tauhid. Se mukhlis murni, murni dalam penyaksian tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena intinya kan gak dinto kepi dari akidah itu. Mun langakoni cak Allah pangeran. Nah pas saya kocak pangeran ilah al khaliq, al mudabbir, saya ngatur, al malik kepi kali itu sifat-sifat. Maka saya beri pengaruh dengan itunya. Saya tetiaki saya kepindah ke lakon manusia. Kan ngotak la ilaha illallah, inti dari pemahaman kita pada la ilaha illallah, maka selain Allah tak bisa beri manfaat, selain Allah tak bisa beri mudarat. Saya kepindah saya bisa beri kemanfaatan cuma Allah. Saya ngakungi kepi alam Allah, saya ngatur kepi alam Allah. Engkau tandik kekuatan-kekuatan dari ajuran Allah, nikah dari la ilaha illallah asli. Orang yang berkata la ilaha illallah harusnya mempunyai pemahaman yang seperti ini. Terus tawassul pun apa? Tawassul, kita tidak pernah meyakini bahwa si fulan kan itu ada kekuatan. Kita tawassul karena ikut Rasulullah juga bertawassul. Allahumma bihaqqi imam saya, dia bertawassul kalaban hak kejalan seelebat di sarang beliau. Ara pami ikbe tawassul karena jalan Kak Dinto, jalan Kak Kui mesemak ke Allah, andik nilai yang iajunan Allah. Wa illa kulaban panjirkan, napa kulaban panjirkan mi'a solat, napa Allah putuh ke solat kulaban sambian, tak putuh. Kulaban sambian sedang bertawassul dengan solat, mengharapkan sembah Allah, mesematan mengharapkan ridha dengan Allah. Tetapi perkara sekarat tidak ke Allah, bisa kebetawassul, ya Rab, abtina sodako, nita apa sodako, terus tetia parantara sodako, kali itu kaku ikatrema nak iajunan. Ini kemana daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengimani dengan sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, syarat wajib mutlak mesti. Baru mula onding sekali to kula ben sampean samangken ma jaa anin nabi sami'na wa ata'na sam'iyat ni. Tabun Rasulullah dia lu kelu siapa san nyambi. Fulan 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 dari jalan lain fulan 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 mutawatir. Ni qat'iyat. Mun tak percaya dak mutawatir kafir. Mun tak percaya dak ke Quran kafir. Mun bodo orang tak percaya dak ke Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa kafir. Ceng Quran semadapa. Kula panjenengan ketika ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sami'na wa ata'na. Cuma apa pemahamna Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa? Lu kan lu nyari reng sealem menjeria. Bi Allah ya pakon entar kareng alem. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cok demo pada tibi wan bagawat amana tibi ban. Entar kareng alim. Siapa yang alim? Congok dalam kitab kita Islam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Sayyidina Anas, sahabat si alim sahabat. Mereka itu congok kepi congok pi pendapat ulama. Cang ulama ria dai, benda ulama lain sengocak lain. Takut kan pemahamna bisa acabang.
Onjo sepakat kepi, Yuis men sepakat kepi kau tu norok. Karena tu Rasulullah lan tajtami adu umati, lan tajtami umati ala dhalal. Tak umat tak kira sepakat atas kesesatan. Ala kulli hal, ni kesemua kuncinya pada nang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka zikir la ilaha illallah sama sekali dalam kitab jelasaki, dalam azkar jelasaki tidak utama epakasata. Bukan. La ilaha illallah paling bagus dekat epalaon. Epalaon. La ilaha illallah. Karena inti audien ni la ilaha illallah. Mula yakin. Benikaro yakin. Syahadah kak ditok. Yakin. Mantap. Jazim. Kocak akidah ke orang lain. Mantap pun syahadah. Makna syahadah dikah? Iqan. Al-i'tiqadul jazim. Mereka itu tak ada karaiban, tak ada kasyakan, berlain sama macam. Maka pi Allah. La ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nika mastenuhra. Mari sekat ditok. Sekat pina saya datang dari Allah bin Rasul. Sami'na wa ta'ala. Oh ni kesemua dapat kak dia tak dapat derajat al-mutawatir. Ada pun ulama pun tak dapat derajat al-mutawatir. Berarti kak dia tak cek saking kata iman. Lo bisa mati kafir. Cuma wajib toro. Sahih wajib toro. Hasan wajib toro. Akhirnya datang orang Wahabi. Aji ya akidah na orang Ash'ari. Jangan hadis sahih tak usah angkui. Bani tak usah angkui. Dalam bab akidah lo menjadikan mereka kafir. Lo menjadikan mereka kafir. Muntak dapat dak darajatan qat'iyat. Mbah mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa berapa hadis telah kita baca tentang orang yang saya dalam atena cekak la ilaha illallah. Hadis yang menjelaskan orang yang saya berada la ilaha illallah dalam atena fi zimmatillah. Orang yang saya menyala ada ke orang yang saya atin dan aku la ilaha illallah itu kan Nabi Allah. Berlain sama macam. Berada hadis Sayyidina Mu'adh ibn Jabal. Siapa orang yang saya cakap la ilaha illallah masuk suarga. Bel, makna la ilaha illallah ketika diucapkan menggetarkan aras. Menggetarkan aras. Karena kali itu murni inti daripada kehidupan kita. La ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha nub'athu insya Allah wa nahnu minal aminin amin.